Pemirsa, bendungan Waela di Leihutu, Maluku Tengah, Maluku, Kamis siang jebol. Luapan air bah dari bendungan meluap hingga ke perkampungan warga. 4 orang dilaporkan hilang dan puluhan warga lainnya luka-luka. Air bah dengan ketinggian 6 hingga 7 meter ini menerjang desa Negeri 5, Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah. Luapan air bah yang berasal dari jebolnya bendungan alam Waela ini menyapu rata pemukiman warga. Laporan tim SAR yang berada di lokasi kejadian, 4 orang sementara hilang, sedangkan puluhan warga lainnya luka-luka. Bendungan Waela sejak 2 hari terakhir statusnya berada pada level awas, menyusul tingginya intensitas curah hujan di Pulau Ambon dalam sepekan terakhir. Sebagian warga telah diungsikan sebelumnya sejak penetapan status awas oleh Badan Penanggulangan Bencana setempat.